Persebaya Surabaya akhirnya meresmikan pemain baru pada putaran kedua sesuai janji dari pihak manajemen. Sebelumnya pihak manajemen Persebaya Surabaya sudah berjanji untuk segera mendatangkan pemain baru. Hal ini untuk memperbaiki performa tim yang jeblok pada putaran pertama Liga 1 musim ini. Pada putaran pertama Liga 1, Persebaya tercecer di bawah 10 besar klasemen sementara. Here we go. Persebaya kini menambah pemain asing baru. Bek tengah jadi rekrutan pertama Persebaya pada putaran kedua. Nama pemain yang dimaksud adalah Ian Victor. Bek asal Brasil tersebut dikonfirmasi bergabung dengan Persebaya melalui publikasi di akun Instagram resmi milik klub. Ian Victor sendiri diperkenalkan lewat video parodi singkat. Banyak yang ngaku orang dalam, tulis akun Instagram resmi Persebaya Surabaya. Tapi yang resmi cuma official Persebaya, ujarnya. Ian Victor sendiri memiliki postur setinggi 189 cm dan berusia 28 tahun, dirinya mampu meredam setiap serangan bola atas para pemain lawan, sehingga beberapa kali memenangi duel udara. Berdasarkan rekam jejaknya, Ian Victor pernah memperkuat Kelantan United di Liga Malaysia, dirinya menjadi andalan di lini belakang dengan blok dan intersifnya yang luar biasa. Ian Victor diharapkan jadi solusi lini belakang Persebaya yang keropos selama putaran pertama. Sebelumnya, Persebaya mempercayakan sosok Kadek Raditya dan Dusan Stefanovic sebagai duet bek tengah. Kadek Raditya kadang digantikan oleh Yohanes Kandaimu di posisi yang sama. Namun, Yohanes Kandaimu resmi dilepas oleh manajemen pada putaran kedua. Bagaimana pendapat kalian tentang pemain baru Persebaya? Silahkan tulis di kolom komentar.